Halo guys, welcome back to my channel. Nah, ini kita lagi ada di Poland. Nah, itu mall Galeria Warmińska. Gitu, di Poland lagi dingin, lagi salju guys. Itu suamiku dan itu Liam. Dia ketutupan apa topi sambil nyusu, dingin banget guys, asli. So, ikutin kita terus yuk. Kita mau ke mall situ. Tuh malnya saljunya ini karena di kota jadi udah bersih. Shopping mall kayak kita. Cekai, itu cekai tandanya tunggu. Cekai, kita nyebrang. Lihat gak itunya? Apa? Tram. Ada KFC. H&M. Cara. Tadi aku beli boba. Boba coklat gitu. Go crazy. Emang bener crazy. Bobanya isinya ada 3 macam gitu. Ini udah mau habis sih. Ada yang coklat, peanut, sama coffee jelly. Nah ini McD, ini baru bener-bener big. Tuh. Nyam. Iya, iya, iya. Too much salt. Hah? Too much salt. Too much salt ya, nah ini Big Mac. McD di Polo tuh enak banget guys. Dan gak bener deh. Masa McDonald sebelahan sama KFC? OMG, that's not good. Halo guys. Iya, hot. Nih, berantakan ya. Tahu lihat dong ada apa? Indomie. Ihi. Indomie. Terus kita buy samyang juga. Sama ama pho. Ini semua Asian apa? Cuma segini doang. Ini namanya Aochan. Let's go Liam. Tuh ada saus-sausnya gitu. Ini dalam slotte ya guys in Poland. Tuh. Ada udon. Tadi persausan tapi saus itu enggak ada. Mau miso nggak ya laki gue? Iya Liam, oke Liam, oke kita kalau ada miso sih. Bangun langsung nyenek. Bodyguard masih ngantuk. Ya, Liamnya mama. Tuh, wafer. Liam, say thank you. Thank you ya. Ya, thank you mama dobra. Cinku ya. Nang cinku ya babcha kasih wafer. Wafer. Ono. Come here. Nah, ini kita makan malam. Aku lupa lagi nama restorannya apa ya. Tapi pokoknya ini enak banget bebeknya dan susah namanya kalau di Poland guys. Ini restorannya masih tuh kayak natural gitu, bener-bener kayak rumah-rumah lama gitu guys. Semuanya dari batu-batu bata gitu. Aku makan bebek, nah itu kayak perkedel kentang gitu. Apa ya namanya? Potato pie ya. Nah, sama sour cream itu, nah ini bebeknya dong, setengah. OMG, gede banget kan. Ini ada saus apelnya. Terus ada dumpling, bukan dumpling apa sih, ini klos gitu kayak dari tapioka gitu. Nah, saladnya salad beetroot sama saus apel, enak banget guys. Nah, cus, ini kita lagi ada di rumah
apa ya, adiknya mama gitu guys, mama mertua aku. Nah itu ada kucing di luar. Ih, cute banget guys sih, lihat deh, lucu banget, kuping sebelahnya warnanya biru. Liam seneng banget menemani kucing. Tapi dingin, dia nggak boleh masuk. Tuh. Lucu kan? Liam. Iya, come in. No, Liam. Liam. Press again. Wow. Yang kidu dul du dul du. Yes, Liam. Liam. Liam yang kidu dul du dul du. Press again. Bah. You're happy? Yang kidu dul du dul du. Wah. Press again. Mainannya lucu, ada lubangnya. Yay! Set chicken. Keren chicken. Ada go wonky. Ada sup sama mama buat apa ini? Gak tahu di oven. Nah, anaknya lagi suka dance. Dia lagi demen banget sama dance gitu. Sebenarnya kita lagi nonton TV, jadi ada penyanyi Poland gitu lagi nyanyi. Lagunya seru, tapi sayang copyright. Jadi aku harus mute deh lagunya, karena ini kan YouTube ya guys. Nah, dia seneng banget ngedance-ngedance gitu terus di depan Oma teh, dance lagi. Pokoknya seru banget deh. Dia seneng nonton TV tuh kan, dance lagi. Lucunya Uliom gemes pengen cubit, gemes. Kan goyang-goyang terus dia dengan perutnya yang embul itu. Ya. Gitu deh. Sampai lagunya habis, dia dance terus. Gel gitu, guys. Nah, itu dia tuh lagi nyanyi. Nah, ini sama Oma. Sebenarnya juga ada musiknya juga, tapi aku harus matiin lagunya karena copyright. Nah, jadi sama omanya tuh main jepit-jepitan. Silam seneng banget rambutnya dijepit. Dikasih lagi ke oma jepitannya. Minta dijepit lagi. Terus dia balikin lagi jepitannya. Kan? Kelakuan. Tuh, lihat deh. Balikin lagi. Begitu aja terus. Until drop. Nanti dibalikin lagi, jepit lagi, balik lagi, jepit lagi, balik lagi. Gitu deh guys, keseharian. Karena ini udah mau malam Natal gitu, jadi kita 2 hari sebelum malam Natal kita biasa di rumah persiapan masak-masak gitu, karena saudara-saudaranya suami, anak-anaknya mama mertua tuh bakal dateng. Nah, ini dia main pestol-pestolan. Ini bukan pestol asli ya guys, this is not real gun. Ini cuman pestol-pestolan mainan anak-anak bocah. Dia tuh memasukin, lihat tuh gayanya kan. Kan, memasukin gak bisa. Susah, lubangnya kekecilan. Nah, dia lempar. Dia lempar lagi atau lagi, nah. Kan, kesel, pada kesel gitu, banting-bantingin. Terus, kegiatan selanjutnya Liam adalah menggambar. Tuh. Ya kan, kayak udah expert aja, kayak udah fase aja deh gambar. Padahal mengasal, nyoret-nyoret doang guys.
Begini dah, kalau liatin anak main ya gitu, diliatin, dikasih tahu, ya begitu, ngaprak aja di bantai, kan? Gitu dah, keseharian di Polandia gitu, cuman ke mall, makan di restoran, keluar rumah main salju, balik lagi main di rumah, masak, bersih-bersih, gitu-gitu aja deh guys. Namanya juga kumpul keluarga, udah 2 tahun gak kesana, gitu. Dari 2019 loh, 3 tahun loh guys. Pandemi melanda. Jadi kita ke Polandia baru Desember 2022 ini. Ihi Liam, kan with Liam no han. Let's go, we gonna eat that steak. Let's go. Ini sisa saljunya. Kemarin salju dan sekarang ya ada beberapa hari sih, 3 hari mencair. Lampunya mati tuh. Ini toko-toko di sini tuh. Zabelki. Guys. Mama mams, tak dulu. Ini kemana aku parkir di sini guys, yang putih semua. Nah, ini Liam sudah di dalam. Kita semua sudah di dalam. Tuh. Copot sepatunya dan ini menu-menunya. Ini namanya steak Vina. Tuh menunya. Lihat guys, ada starter, ada steak itu steak. Terus ada dessertnya juga, ada sides. Semua sih ada Inggrisnya di sini guys. Jadi ada bahasa Poland, ada dalam bahasa Inggrisnya. Tuh, dan harga-harganya tuh kalau kalian lihat nih kan 29 ZL itu slotte. Artinya taruh 30 dibagi 5. Hey Liam, are you okay? Nah, jadi sekitar 6 pound. Liam. Aku lagi nge-record anakku suka nyolok-nyolok tangannya gitu ke dalam mulutnya. Ini suasana di dalam tempat steak binanya. Gitu. Harganya kalau dibandingin UK sih masih gratis ini udah cemilin tadinya. Pound sama Poland itu lebih mahalan pound kursnya. Poland lebih murah 5 kali di bawah Poland. Di bawah pound maksudnya ya, pound sterling. Nah, ini udangnya yang dibalut sama tepung ini enak banget. Bukan tepung sih, apa namanya? Breadcrumb ya. Tepung roti kalau kita bilangnya. Enak banget. Cuman sausnya itu kan aku mintanya spicy. Katanya iya ini spicy sauce. Ternyata tuh bukan spicy sauce dong. Itu saus Thailand. Saus yang manis itu loh. Asam manis itu guys. Aduh, harusnya tuh aku bawa saus ABC. Atau saus pedes dari rumah. Enak banget. Nah, ini kentangnya gede-gede gitu. Tuh, ada saladnya. Ada steaknya. Ini steaknya 300 gram guys. Kentangnya enak loh. Asli. Tanya enak banget. Nah, dikasih butter gitu atasnya karena masih panas kan, biar dia meleleh. Terus ini yang aku bingung, sausnya itu loh. Sausnya itu kan aku minta black pepper. Nah, ini aku minta medium, tapi mediumnya itu dia masih bikin medium rare padahal aku mintanya medium well. Tapi masih pink gitu. Ya. Suapan pertama untuk kalian. Anehnya adalah saus mushroomnya aku minta mushroom black pepper. Tapi tau gak, ternyata dia punya black pepper sausnya itu bukan bener-bener black pepper. Tapi kayak tartar sauce mayonnaise gitu, dikasih lada. Aneh banget kan? Ini pertama kali tuh, kayak gitu modelannya. Itu black pepper sauce mereka bilangnya. Lah, apa cuma restoran ini doang yang begitu ya? Padahal ya kalau kita makan black pepper sauce tempat lain, itu kan sausnya coklat ya. Nah, ini saladnya. Beetroot salad gitu enak guys. Tadi sih aku masih bingung tuh sama black pepper sausnya. Masa kayak mayonnaise kayak saus tartar gitu dikasih black pepper. Aneh kan. Jadi aku tambahin lagi lada. Nah ini steaknya sih udah enak. Cuman aku masih pengen kasih lada lagi lebihan sama garam. Gitu guys.
Enak sih, sumpah asli enak, nggak bohong. Mesti tambahin pepper sama salt lagi sama garam. Makin endul, endulita jadi enak. Gitu. Sorry ya guys, ini aku tuh mute musiknya karena di kafe tersebut ada lagunya copyright ya. Jadi aku harus mute karena kena copyright. Kentang endul enak banget. Tuh. Nah, saladnya itu aku tadi mau bilang ya, ini tuh aku pesan lagi waffle. Ini enak banget, guys. Ini waffle dikasih krem gitu putih. Nah, yang tadi tuh, nah ini Liam. Ini kita beda restoran lagi ya, guys. Ini restoran pizza Italia gitu. Tadi lanjut yang ke tadi, saladnya itu tadi beda, aku beetroot, suamiku dikasih putih dan enggak tahu kenapa saladnya berbeda gitu. Padahal menunya sama loh maksudnya. Itu anak dari saudara abangku. Saudara abang suamiku. Iya bener kan? Ini restoran pizza juga. Ini aku harus mute juga karena kena musik, guys. Musik di mana-mana. Kalau ke kafe pasti ada musik ya. Ini enak banget tuh restorannya, lihat deh. Ih, masih old style gitu, enak. Tempatnya enak, nyaman, cozy. Jadi bikin lama atau enggak sih kalau kemari? Aku pesan spaghetti carbonara gitu. Dan tau enggak sih? Bad happen-nya adalah Liam sakit panas fever 40. Jadi ini kita ada di ruangan dokter. Tuh guys, nah tadi tuh abis makan pizza itu Liam tuh panas banget badannya sampai hampir kejang guys, matanya tuh sampai ke atas yang teman-temannya itu, terus mulutnya berbusa keluar ludah banyak banget. Jadi aku putuskan untuk rumah sakit. Aku punya pengalaman pahit, nanti aku lanjut aja ya untuk ceritain pengalaman pahitku selama ke rumah sakit Polan. Gila, 4 rumah sakit gak ada yang mau terima Liam guys, kacau banget. Sampai akhirnya kita ngantri kayak dokter charity gitu jam 6 sore, kita ngantri 5.30 sore. Ini aku lagi di ruangan dokter anak. Sebelumnya aku ke dokter charity, aku di refer kemari ke dokter anak gitu. Nanti deh aku ceritain pengalaman pahit aku. Dan sebisa mungkin kalian di negara orang tuh jangan sakit intinya. Karena kita itu tidak terdaftar di rumah sakit tersebut, kita tidak terregister, jadi susah. Mereka tuh gak mau terima kita emergency langsung gitu loh guys. Padahal anakku tuh panas badannya 40, aku kan takut ya, takut ada apa-apa, takut dia kejang atau seizure atau step gimana gitu. Tapi mereka gak mau, padahal kita udah bilang, kita bayar. Kita ngerti kita tidak terdaftar, tapi kita cuma mau mereka cek aja, tanganin, ada apa ini anak. Aku sudah kasih paracetamol, cuman kan panasnya sebenarnya udah 2 hari gitu guys, gak turun-turun. Jadi happy banget guys, udah dikasih paracetamol, tuh dia tertolong bapaknya sama aku juga. Gitu deh, nanti deh aku ceritain deh, aduh panjang ceritanya. Sampai akhirnya kita dapat dokter charity, ngantri yang jam 6 sore, kita bayar gak ada masalah. Yang penting anaknya tadi. Dan tau gak ini paminya siapa? Isi Samyang. Hopa. Lagi sakit dia. Ya Allah. Cepat sembuh ya nak. Paimi. Aduh Paimi. Makan Paimi. No. Kita coba gigitan pertama. Gigitan pertama. Enak banget. Goreng samyang kayak biasa. Ini bikin kayak mie goreng samyang gitu. Kasih garam, kasih telur, kasih susu, kasih terigu, kasih bacon sama sosis goreng. Enak banget, sumpah. Enggak bohong. Wajib dicoba. Mantap. Dance.
den den di den den. Ya Allah, bajunya udah kemana-mana ini. Dance 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 sama Oma. Dance with Babcha. With Babcha dance. Dance 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 dance. Dance dance dance. Ya dance. Dance dance dance. Dancingnya mana dancingnya? Dance 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 lagi. Dance dance dance. Dance 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 mana dance dance dance. Dance dulu dance. Dance 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 dance. Emma. Dance 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 mana dance 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 dance. Makan McD di pesawat. Dance 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 dance. What's that? Dance 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 dance. So. Ya Allah tuh mulut, ya Allah tuh bibir. Lo tetap mau, lo ketemu mau tuh. Sama kayak tadinya. Kita mau terbang. Liam, where we go? Go home.